Sakit liga. Kau rasa berdengung tak? Kenapa waktu kita naik atas puncak bukit tu kita rasa berdengung? Kenapa kawan-kawan? Ini adalah disebabkan oleh tekanan atmosfera. Disebabkan wujudnya perbezaan tekanan. Tekanan atmosfera, apabila kita berada di tempat yang lebih tinggi, tekanan yang menjadi semakin rendah. Dan kita pula, tekanan yang terdapat di dalam badan kita adalah lebih tinggi. Contoh aplikasi kehidupan seharian kita, apabila kita berada di dalam kapal terbang, kan Amsyar, kita akan merasa berdengung. Dan tips untuk mengelakkan atau menghilangkan rasa dengung itu, kita boleh menggunakan dengan kaedah mengunyah gula-gula getah ataupun kita boleh telan air liur dengan cara yang betul. Jadi, percayakah anda kewujudan tekanan atmosfera? Yeah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Amsyar bin Azhar dan saya Muhammad Afifi bin Muhammad Razi. Kami dari MRSM Taiping. Ya, rakan-rakan, adakah anda percaya kewujudan tekanan atmosfera? Apa itu tekanan atmosfera? Rakan-rakan, hari ini kami berdua akan menceritakan kepada anda semua mengenai tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ialah tekanan yang menekan setiap titik yang berada di permukaan bumi dan juga air. Dan untuk mengukur tekanan atmosfera ini, kita mempunyai empat limit. Yang pertama, kita ada 1.0 darab 10 kuasa 5 pascal. Dan yang kedua, kita ada 1 atmosfera ataupun 1 ATM. Dan yang ketiga, kita ada 1 bar VAR. Dan akhir sekali, kita menggunakan unit 76 cm mercury ataupun singkatannya 76 cm Hg. Rakan-rakan, pada hari ini kita akan menunjukkan kepada anda apakah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan yang membuktikan kewujudan tekanan atmosfera. Jadi, mari ikut kami ke dapur untuk kita membuktikan kewujudan tekanan atmosfera. Hari ini kami menyediakan apron untuk langkah-langkah keselamatan apabila kami melakukan eksperimen-eksperimen ini. Boleh dilakukan di rumah. Jadi rakan-rakan, nak buat tak eksperimen ini di rumah? Itu dah budak-budak sains. Dah nampak dah, kita pada hari ini bersama dengan Chef Amsyar. Ya rakan-rakan, yang pertamanya kita ada sebiji gelas kaca yang dipenuhi dengan air sirap dan juga 1 kapot. Anda lihat apa yang akan kami lakukan. Rakan-rakan, agaknya apa yang saya akan lakukan dengan menggunakan gelas kaca dan kepingan buat kardboard yang telah dipotong ini? Tak tahu. Ya. Mari kita lihat apa yang akan kami lakukan. Baik datang sini. Jadi bolehlah kami ceritakan. Saya meletakkan kepingan kardboard ini pada permukaan gelas yang berisi separuh daripada air sirap. Jadi rakan-rakan, agaknya apa akan berlaku jika saya terbalikkan sebegini kardboard ini? Melekat! Ya! Kardboard tidak jatuh. Kenapa rakan-rakan? Tekan! Ya, betul! Rakan-rakan kita hari ini, ya! Disebabkan oleh tekanan atmosfera, disebabkan wujudnya perbezaan tekanan, iaitu tekanan atmosfera yang terdapat di sekeliling keadaan gelas itu tadi adalah lebih tinggi dan tekanan yang terdapat di dalamnya adalah lebih rendah. Perbezaan tekanan inilah menyebabkan tekanan atmosfera telah menekan permukaan karbon itu seterusnya untuk melekat pada bahagian hulu cawan. Jadi, air pun tidak tumpah. Jadi, inilah kami katakan tekanan atmosfera. Pandai! Ya, rakan-rakan. Seterusnya, saya rasa lapar hari ini. Saya nak makan Maggie. Siapa ada Maggie?
Sebenarnya saya tak ada Maggi pun. Tapi saya ada sebiji telur dan juga sebiji kepalang kaca. Jadi, lihat. Kepalang. Ha, telur ini. Pada mulanya saya tekan. Tengok, tidak berjaya masuk. Kenapa rakan-rakan tidak boleh masuk? Kerana lubang ataupun permukaan mulut botol ini adalah lebih kecil berbanding saiz telur ini. Tetapi, lihat apa yang akan berlaku. Ya, rakan-rakan, agaknya apalah yang akan berlaku apabila saya membantu Chef Amsha untuk membakar kertas ini dan memasukkan dalam bekas. Ha, kenapa dia macam tu? Menari. Rakan! Ya, rakan-rakan. Telur yang sebentar tadi tidak boleh masuk, akhirnya boleh masuk. Kenapa, rakan-rakan? Tekanan atmosfera. Ya, betul. Kerana tekanan atmosfera. Apabila kertas yang terbakar dimasukkan ke dalam balang kaca ini, molekul-molekul udara akan bergerak dengan lebih pantas, seterusnya menghentam permukaan botol kaca ini dengan lebih kerap. Jadi, semasa proses ini berlaku, molekul-molekul udara akan memindahkan tenaga haba kepada permukaan botol kaca yang lebih sejuk. Jadi, hal ini menyebabkan molekul-molekul udara bergerak dengan kadar yang lebih perlahan, seterusnya mewujudkan tekanan yang rendah. Jadi, tekanan atmosfera yang lebih tinggi di kawasan luar telah menyebabkan berlakunya tolakan kepada telur untuk masuk ke dalam balang kaca ini. Jadi, inilah kami katakan sebagai tekanan atmosfera. Rakan-rakan, hari ini saya mempunyai sebalang yang sebalang bekas yang berisi air selap. Pada hari ini, selalunya kita melihat balai ini diisikan dengan air dan juga ikan seperti ikan kapi, ikan mas. Tapi pada hari ini, kami ingin menunjukkan satu silap mata. Dan kami telah masukkan sebatang lilin yang dinyalakan. Pada hari inilah, kawan-kawan, agaknya apakah yang akan berlaku sekiranya saya masukkan bekas yang kedua ini? Mari kita lihat. Rakan-rakan, siap sedia untuk melihat keajaiban sains. Rakan-rakan cuba lihat, pada awalnya hanya terdapat satu permukaan. Tapi, seterusnya apabila api terpadam, tengok, air menaik ke dalam bekas yang kedua. Dan wujudnya dua paras air yang tidak sama pada hari ini. Tapi rakan-rakan, adakah anda tahu disebabkan apakah air itu naik masuk ke dalam bekas yang kedua? Sebab memang disebabkan oleh tekanan atmosfera. Semasa lilin dinyalakan dan apabila bekas kedua dimasukkan ke dalam bekas yang pertama tadi, molekul udara yang terdapat di dalam bekas yang kedua itu telah bergerak dengan lebih pantas dan menghentam permukaan dinding kaca dengan lebih kerap. Dan apabila proses ini berlaku, perpindahan tenaga haba bergerak kepada dinding kaca yang lebih sejuk.